Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah waktunya saudara dan saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman-Nya yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Pokok bahasan kita, tanggalkanlah kejahatan, lakukanlah yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Bahwa Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya agar setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang menyebut nama Tuhan, nasihat yang Tuhan berikan pada kita hendaklah meninggalkan kejahatan. Kejahatan melalui perbuatan nyata, perbuatan melalui tutur kata kita, dan perbuatan melalui pikiran jahat kita. Dan itu yang harus kita tinggalkan, harus kita buang jauh-jauh. Dan kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan kita akan seturut dengan firman-Nya. Jangan sampai saudara dan saya sama seperti Himeneus dan Philetus yang tidak setia kepada Allah, mengajarkan ajaran yang tidak benar. Dan Tuhan merindukan supaya saudara dan saya melakukan yang benar di hadapan Allah. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara sekalian, apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya? Yosia, dia dipercayai oleh Tuhan untuk menjadi raja, dan dia juga dipercayai oleh Tuhan untuk memimpin. Dan bahkan rakyatnya diarahkan untuk mengenal Allah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kerajaannya diberkati, rakyatnya diberkati. Damai sejahtera dinikmati, kebahagiaan dan kecukupan senantiasa melingkupi. Carilah Tuhan, saudara dan saya pun akan menikmati berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini termeteraikan dalam lubuk hati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.